ya. Oh iya. Yeah. Enak bilu terus. Berasa pulang ke rumah. Kita belok sedikit ya. Iya. Linggo. Iya. Ini tuh belum ngasih. Hari ini kita baru pertama ketemu, salam kenal semuanya. Semoga malam hari ini saya bisa memberikan kesan yang baik untuk teman-teman. Dan yang pasti saya datang sendiri ya. Saya datang bersama dengan degemit-degemit yang ada di sini. Tepuk tangan buat teman-teman saya yang ada di sini ya. Kalian luar biasa. Dan yang pasti, saya selalu temani dengan teman-teman Salmai. Semuanya terima kasih banyak sudah hadir. Yes.
Judulnya Rumah. Masih seputaran anak rantau ya. Kadang kita homesick sama keadaan di perantauan. Iya gak sih? Kapan terakhir kalian pulang? Tadi. Kalian bisa menempatkan sosok rumah kalian masing-masing, itu bebas tadi banget. Tapi buat aku hari ini spesial karena bapak ibu saya datang. Kalian menangis loh. Judulnya Rumah. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa kita punya banyak rumah, kita punya banyak tempat buat kembali. Kita bisa pulang ke teman, kita bisa pulang ke pacar, siapapun. Tapi percayalah, semua tempat itu tidak akan pernah senyaman di rumah sendiri. So, next song, Rumah. Thank you.
dari Idol. Judulnya Menghargai Kata Rindu. Saya percaya bahwa di Malang banyak sekali anak-anak perantau yang sudah menjalin hubungan dari kota asalnya masing-masing, yang dipisahkan harus kuliah ataupun kerja di Malang. Kenapa gini? Kenapa? Kenapa? Gagal di tengah jalan gitu? Biasanya kalian bertahan dalam hubungan LDR berapa tahun? 3 tahun. Oh, 4 tahun. Tanganmu gini, Mbak. Gini belum? Oh, 8 tahun. Semoga kalian yang sedang menjalani hubungan LDR bisa sampai tujuan dengan baik. Dan kita ajak pasangan kita untuk saling menghargai kata rindu. Menghargai kata rindu. Sama-sama. Kalau